kita ambil dulu deh ya. Nih. Ini yang varian berbeda, ini varian ungu-ungu pekat, guys. Kita dapat 16 biji asparagus untuk panen perdana tahun ini. Assalamualaikum. Welcome back to our channel. Hai semua apa kabar keluarga onlineku semoga kalian sehat dimanapun kalian berada guys sebelum kita mulai Vlog ini aku mau Tunjukkan ke kalian semua nih ya di hutan sana yang paling ujung deketnya kita yang panen um, apa namanya wild garlic di sana itu ada segerombolan rusa guys lagi piknik mereka lagi enjoy in the sunshine banyak banget itu bener-bener kan kelihatan kan ya itu aku nggak tahu berapa berapa puluh rusa tuh 15 belas. <laughs> Bang Daniel selalu bilang 15 <laughs> Oke, okay, kita sambil jalan ya. Nah, uh, anyway lupakan rusak. <laughs> Oke, okay, jadi hari ini aku sama Bang Daniel mau ngajak teman-teman semua. Panen online lagi. Aku hampir bilang shopping online. <laughs> <laughs> <Come> on, Oke, <Okay. laughs> okay, jadi ceritanya uh, hari ini kita bakalan panen salah satu sayuran yang kalian sudah tunggu-tungguin guys ini panen perdana yaitu panen asparagus, Yeay! kita mau uh, panen beberapa sayuran juga. Oke okay, kalau begitu sebelum kita mulai panennya kita mau keluarkan dulu slogan kita, so, oh, ayo yuk, guys, ayo let's go kita mau panen asparagusnya dulu ya sebelum panen yang lain-lainnya. Hah, kalian pasti sudah nggak nyangka akhirnya setelah hampir dua minggu nih ya kita nggak ngelihat asparagus kita ini dia hasilnya seperti ini guys Tarot ini bang Daniel zoom wow. masya Allah rek parah ini aduh udah gede banget gede banget ini yang paling gede yang memang kita tinggalin nggak usah basa-basi lagi teman-teman sekarang kita mau langsung aja panen yuk Bismillahirrahmanirrahim ini adalah panen perdana asparagus yeay panen asparagus perdana tahun ini guys tuh lihat kita bau-bau dulu kalian tahu nggak sih asparagus itu baunya sedikit seperti pete <guruh> sedikit seperti pete ya gitu deh Kalian bisa bau nggak? Eh, nggak bisa, Deng. <laughs> tuh, ini yang paling gede kalau kalian bandingkan dengan yang lainnya, tuh. Jauh ya ukurannya, tuh. Ini tiga kali lipatnya, guys. Ini gemes banget, ini udah mulai banyak yang keluar, loh. Tuh, banyak oh, banget like ini get, lagi, look, tuh. Sedikit so putih. Sedikit putih, ya, masih ini. Ini juga masih, apa namanya? Ini juga masih kecil. Nih ya, kalian bandingkan dengan yang ini guys. Oh, perbedaannya. Ini yang umur dua mingguan, ini yang umur lebih dari dua minggu. Wow. Keren. Keren banget sayang. Kita bakalan ambilin semuanya ya untuk makan malam kita hari ini. Bentar ya. Ini kalian kelihatan nggak sih, jangan hati-hati. Nanti aku Oke, dibully. Sayang. Sini sayang, close up aja sayang. Bisa. Tuh. Nah, jadi ajaran bapak mertua aku itu kalau kita panen asparagus kita harus ambil dari dalam, guys. Jadi 1 cm ke dalam ya. Oke. Okay? Supaya akarnya yang baru itu bisa tumbuh dengan Uh, subur, oke? Okay. ini, ini basah, basah, basah. ini airnya nih, ini air yang kita pakai untuk siram ya. ini air hujan guys. Uh, ini masih muda banget. organic. Yeah. Uh. wow. Keren, keren banget. bentar kita hitung yang di sebelah sini. kalau yang di sebelah sini memang nggak banyak guys. satu, dua, tiga empat aduh ini patah rek. <laughs> 5, 6, 7, 8, 9. Wow. Ini mau diambil juga sayang. <laughs> Terlalu kecil ya. Satu minggu sayang. Satu minggu lagi, iya betul. Hmm. Parah ini keren parah guys kita dapat 9 biji di sini karena memang di sini ini kita nanamnya nggak banyak ya yang banyak itu yang di sebelah sana guys yang paling banyak di sana ada beberapa varian, ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya setengah ungu, ada yang warnanya ungu banget di sebelah sana. Kalau di sini variannya itu sedikit-sedikit ungu kayak gini. Aku lupa namanya apa waktu itu. Kalian inget gak sih? Kalau kalian udah follow kita dari tahun lalu, kalian pasti udah tahu ya kalau kita nanem asparagus di sini. Nanti mungkin akan aku sertakan linknya di deskripsi box. Kalian cek videonya waktu kita nanem ya, oke? Tonton, awas nggak ditonton. Ya. Sekarang kita mau langsung aja panen yang di sebelah sini. Ayo rek ke sini kalian pasti nggak bakalan percaya seberapa banyak asparagus yang sudah tumbuh di sini setelah dua minggu guys. Oh my god, ke sini ke sini. Close up ya Bang Daniel, close up. Tunjukkan pamerin ini semuanya dipamer-pamer, semuanya dipamer. <laughs> Aduh, Bang Daniel sampai doang, rek. Okay. Balik lagi ke sini, Bapak. Oke. Okay. Oke. Ya, ke sini lagi, ke sini. Close up lagi, close up oh, lagi. Okay. Nah, kalian lihat ini udah mulai tumbuh yang baru lagi. Oh. Ini tumbuh yang baru lagi. Ini di sebelah sini tumbuh yang baru lagi. Aduh, ini pokoknya banyak banget deh. Wes lah. Wes, pokoknya kita langsung aja dipanen ini. Oke. Okay. Opo meneh, Alfi. Alfi. Kita ambilin semuanya ya. Buat makan malam, guys. Tuh. Aduh, gemoy-gemoy banget. Mm. Uh, Ini setiap hari disiramin ya, teman-teman. Mm. Mm. Tuh. Super fresh. Kalian mau bau nggak? Mau bau nggak? <laughs> <laughs> Baunya kayak petai, guys. <laughs> Aduh, tuh lihat. Weh. Ya, ini agak sedikit kering. Hmm. Wow. Ini kalau masih kayak gini, ini manis, guys. Sebenarnya, kita itu jangan ditunggu sampai sebegini gede ya. Kurang enak sebenarnya. Yang masih ukuran segini-segini ini lebih enak tapi karena waktu itu aku mau tungguin sama yang lain lainnya biar kita panennya agak banyak jadinya jadi tiga kali lipat mantep Wuh. nih kita lihat Keren. kita dapat berapa biji eh jangan diambil dulu deh eh jangan ditaruh dulu <laughs> kita mau lihat dulu kira kira kita dapatnya berapa biji ya oke okay. nanti kita hitung guys ini taruh sini aja dulu kesini bapak kamera ini suaranya apa? Uh, ini ada yang gede banget, tuh. Super gede ini biar puas kita makannya, ya, teman-teman. Tuh, eh, lumayan seger sih. Ini seger-seger banget, guys. Seriously. oh, ini ada yang... ini, ini yang... yang... Uh, uh, apa yang varian berbeda nih. Kita ambil dulu deh, ya, nih. Ini yang varian berbeda. Ini varian ungu ungu pekat, guys. Kalau yang ini, nih kalian lihat. Oke? Kalau yang ini, ini variannya ungu hijau setengah ungu. Kalau yang ini ungu ungu pekat banget tuh. Asparagus ungu pekat, asparagus setengah ungu. Waduh. Masak, itu hijau. Iya. Kalau setelah dimasak warnanya hijau semua. Aduh. Wah. Eh banyak banget loh sayang. Ya. Yeah. Wow, kesini lagi. Ini yang kecil-kecil, mau diambil aja lah, biar banyak lah. Nih, sebentar, aku taruh sini. Tangan aku nggak cukup, rek. Tuh, oh eh, lihat, ini ada yang kecil banget, biarin dulu deh. Satu minggu, <laughs> aduh, sebentar ya. Ini terakhir, guys. Oke. Okay oh eh copot terakhir Keren. nih kita lihat taruh sini nah sekarang kita mau hitung dulu nih kira-kira dapat berapanya asparagus yang di sebelah sini satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas 13 14 15 16 wow kita dapat 16 biji asparagus untuk panen perdana tahun ini. Ini hanya di sebelah sini aja ya. Sekarang kita mau eh, taruh bersama dengan yang tadi kita panen sini. Ke sini Bapak coba perlihatkan close up ya biar puas semuanya yang nonton eh. Oke. Okay. Tuh. Akhirnya, berarti tadi itu 9 biji ditambah 16, berarti kita dapat 25 biji, dong. Banyak wow. banget. Parah nggak sih ini kerennya, guys? Bang Daniel uh, makan semua, sayang. <laughs> Karpet hewe. <Shit. laughs> wow, kita dapat 25 biji. Ini masih banyak pentil-pentil, eh, <laughs> oh, pentil-pentil? Pucil-pucilnya. Parah banget. Uh, Oke. Okay. Oke, okay, sayang ngos-ngosan. <laughs> Oke, okay, jadi berhubung kita sudah selesai ini panen asparagus, aku mau ngajakin kalian semua ngelihat uh, sayuran sayuran Indonesia dan yang lain-lainnya yang sudah kita tanam. Ayo kesini sayang. Follow me, follow, follow. Oke. Okay. Terus ya lanjutin. Hai. Mel. Alfred. Nak-nak-nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow, di sini panas banget guys. Oke, okay, kita taruh di sini dulu. Kesini. Are you ready? Sampai siap, Seng. Ini kita nanam uh, sayuran Indonesia ini berapa hari yang lalu ya? Tujuh hari? Nih. Jangan close up dulu, Stay, okay. deh. <laughs> Oke. Eh, copot. Oke. Okay. Sudah? Kesini? Oke. Okay. Close up. Oh. Tiga, dua satu. Wow. Nih, jadi ini adalah kacang panjang, guys. Kacang panjang aku udah segini banyak, udah segini gede dong. Ini akan aku ganti potnya ya. Kita akan ganti di luar kayaknya deh. Tuh. Terus yang di sebelah sini, ini bayam. Bayam Indonesia. Ini pare. Oke. Okay. melihat? Iya. Tuh. Oh. Oh, ini saya. pare. lihat ya, kita harus uh, airin lagi nih. Terus yang seledrinya masih belum, ini sebelah sini seledri, uh, seledri? gak ada, gak ada Kecil? Uh. belum. Aku gak tahu kenapa. Terus yang di sebelah sini, ini kenikirnya udah segini gede, terus ini terongnya udah segini gede, ini juga terong nih, sama nih, terong, Tuh. Ya. terong. ini apa, ini gambas, guys tuh gambar sudah segini gede wow. nanti kita oh, airin it lagi Iya banyak mantap ini lagi sebelah sini tuh banget like ya keren kan Nah kalau yang ini ini tomat yang tomat itu cabe udah segitu ini tomat lagi dan ini Bang Daniel <laughs> <Thank> you. <laughs> okay. nih ke sini, ini kangkungnya udah mulai lihat nih, kelihatan wow. ya, udah mulai keluar. Oke, nanti kita siramin lagi, dan ini, ini kol mini, guys. Kol mini, kol mini, kol mini, hmm. banyak banget ini kol mini, <laughs> ini tomat, tomat ini kayaknya. Oh, enggak, ini kol mini lagi, banyak banget sayang kol mininya, sayang. Wow, ini tomat nih. Nah ini sebelah sini ini adalah labu madu, labu madu, labu madu. Ini adalah zucchini guys. Sebelah sini zucchini. Kalau yang di sebelah sini bunga-bunga. Tuh, gimana? Keren nggak? Keren banget. keren banget kan ya jadi itu kacang panjangnya yang paling yang paling bagus itu kacang panjang guys nanti kacang panjangnya um, kita ganti ke pot yang lebih besar dulu setelah itu kalau udah lebih gede lagi dan cuacanya di luar itu sudah stabil kita bakalan taruh di luar dikasih pan merambat-merambat gitu <tuk> yeay doain ya semoga sayuran Indonesia ini tetap subur jadi nanti kita bakalan bisa panen-panen Uh, sayuran Indonesia di Inggris keren gak tuh? Sayuran Indonesia di Inggris guys, di sini tuh mahal banget. Udah mahal belum tentu ada lagi. Ini kita biarin buka aja, oke? Okay? Huh, bumi lis ngos-ngosan. Oke, okay, sekarang karena aku mau masak, nggak mungkin kita makan asparagus aja. Kita mau panen bayam juga. Ayo kesini, let's go. Kupainnya eh. Bang Dani lewat mana sih? Pandanyo panen bang. bayam. Bayam apa sayang? Bayam ini uh, aja. Oh ini perpetual? aja deh. Oh, ini. ini ini aku lebih suka yang ini yeah. deh. Wow, ini gede. lebih enak nih. Gede banget. Bismillahirrahmanirrahim. Wah oh, ini lihat teman-teman. Tuh. Gede, gede banget. Gede banget ya. Keren aku sejujurnya teman-teman kalau kalian nanyain aku lebih pilih bayam yang ini atau yang ini aku lebih suka yang ini deh dia, kalau yang ini tuh dia rasanya lebih lembut banget gitu loh kayak lembut banget lembut kalau... banget rasa gimana 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 lagi lembut banget <laughs> rasa lembut banget iya <laughs> dong aduh parah Gak usah banyak-banyak ya, sayang. Soalnya dan ada enak dan enak ya, pastinya dong. Okay. Tuh, ini oh, <laughs> lagi di sebelah sini, Masya Allah, gembur banget. nih nih bayam berapa, sayang? Banyak iya, banyak. Bumil makan bayam, ba bagus kan buat ASI? Pelancar ASI, ASI apa? ASI Bumi. <laughs> milk oh susu paham paham kan sudah sayang sudah sedikit lagi deh sedikit lagi deh sedikit oke okay. wow ini juga lettuce-nya tuh ini ini bener benar ya lettuce sama bayam ini dari tahun lalu guys tuh ini satu enggak <laughs> ada lagi enggak ada lagi oke okay, sayang cukup sayang okay, banyak banget sayang tuh udah Kan udah ada asparagus, itu kan asparagusnya gemes banget. Masya Allah, aku nggak nyangka kita dapat segini banyak, guys. Uh, lu lagi oke, okay? oke, okay. oke, okay, Bang Daniel closing. <laughs> bisa saya kok nggak bisa sih? Oke, okay, teman-teman, makasih. Eh, uh, oke, okay, dadah <laughs> karena Bang Daniel selalu bilangnya nggak bisa closing. Masa udah ngevlog dua tahun ya, masih belum bisa closing dong? Gimana sih? Anyway, guys, jadi berhubung kita udah dapat Masya Allah banyak banget ini asparagus, aku nggak nyangka ternyata panen perdana kita dapat segini banyak karena ada tambahan ya yang di sebelah sini juga ya. Kalau tahun lalu itu kita punyanya cuma sebelah sana aja. Dan tahun ini nambah karena memang kita suka banget asparagus sih. Oke, okay, jadi ini berhubung sudah sore dan aku mau nyiapin makan malam untuk Papa dan bukannya Bang Daniel juga, jadi kita harus sudahi dulu aja video kita kali ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah selalu setia nemenin kita ngapa-ngapain online, panen online. Aduh. Jadi kita akan ketemu lagi di video kita berikutnya. Thank you so much for watching. See you next time, you, bye. Dadah. Bye guys, asparagus.